Oke teman-teman, pada sore hari ini kebetulan sudah mau malam ini, sudah gelap ya, sudah jam 6. Kebetulan ketemu ini binatang masuk lubang teman-teman. Nah ini lubangnya, binatang masuk ke lubang ini. Jadi rencananya saya pagar. Saya akan pagar, langsung saya bikin perangkap ya, bikin jerat. Nah, ini saya bikin jerat. Nah, binatang apa? Saya pun tidak melihat karena dia lari tadi. Ini bakalan saya bikin jerat ini. Siapa tahu besok pagi dia keluar. Oke ya, untuk ini saya masih tahap pemagaran dulu. Nah ini sudah selesai teman-teman untuk pemagarnya. Ini saya pagar lagi di sebelah sana, ada di sebelah sana lubang. Nah ini teman-teman lubang. Binatang apa masuk ke sini? Gak tahu itu. Nah ini lubangnya. Lubangnya cukup besar teman-teman. Nah ini teman-teman. Ini sudah saya tutup ini. Nah, jadi malam ini saya bikin jerat teman-teman. Karena ketemu binatang masuk ke lubang, jadi saya bikin jerat ya. Mudah-mudahan besok pagi dia keluar. Ini saya bikin jeratnya malam ini, jadi besok pagi baru saya cek. Oke, saya akan lanjut untuk membuat jerat ya.
saya bikin di sini teman-teman. Ini sudah selesai teman-teman. Nah, ini jeratnya ya. Nah, terpaksa saya bikin jerat malam ya teman-teman. Nah, bikin jerat entah biawak, mungkin biawak ini karena dia masuk ke lubang ini teman-teman. Nah, jadi saya bikin jerat di sini. Sekarang jeratnya sudah selesai. Ini cara mengakarinya jeratnya ya. Oke, besok pagi baru saya cek apakah jerat berhasil. Kita cek besok pagi ya teman-teman. Nah, ini saya akan berkemas-kemas dulu. Kebetulan saya tadi pulang cek jerat babi, tidak berhasil ya, tidak ada bekasnya. Jadi pulangnya saya bertemu binatang masuk ke lubang tanah. Jadi saya pasang jerat, terpaksa saya bikin jerat ya, jerat mungkin biawak itu teman-teman ya. Mudah-mudahan besok pagi segera berhasil ya. Nah, ini jeratnya. Mudah-mudahan besok pagi berhasil ya teman-teman.